Hai guys, Mana Bro kali ini saya akan ke Perlis. Okey guys, so video Mana Bro kali ini saya berada di negeri Perlis Indra Kayangan dan saya sangat excited sebab ini kali pertama saya berada di Kayangan. Untuk kali ini, macam biasa, Mana Bro? Kita masihlah dengan seorang lagi. Tapi adakah kali ini kita akan bersama dengan Bro? Tidak, kita akan bersama dengan seorang bidadari Kayangan. Ini dia kita bawakan, Sisi Iman! Teriaklah. Sekuat mana pun aku. Okey Sisi, actually Mana Bro kali ini kita ada edisi Mana Bro bersama Tourism Malaysia. Okey Sisi, pernah sampai Perlis tak? Sisi sebenarnya pernahlah ada persembahan di Perlis. Tetapi tak pernah lagi jalan-jalan kat Perlis ni. Kalau datang tu, malam tu macam show, lepas esok tu dah balik. Jadi kali ini kita sebenarnya tak sabar jalan-jalan dengan Sisi. Yes. Dan saya rasa pun memang ramai juga orang kat luar sana tu tak tahu sebenarnya Perlis ada macam-macam tempat yang menarik. Yang pastinya Zaidi, kita nak check betul ke 8 orang ni Perlis ni? Macam ramai pula yang kena ujung belakang tu. Siapa? Don't worry. Don't worry. My admit is A+. Oh. I will count for you. Okay, okay, ready? Mari kita. 1, 2, 3. Tapi saya nak tanya you, apa perkembangan you sekarang? Okey, antara perkembangan Sisi yang terbaru adalah Sisi baru rilis Sisi punya album. Sisi record kat Abbey Road tu. Okay. Jadi sekarang ni dalam rangka promosi lah sebab itu Sisi tak sempat nak promo-promo. Jadi sekarang ni lah. Lagi satu, antara perkembangan terbaru pada bulan depan. Bulan depan? Sisi akan menamatkan zaman bujang Sisi. Siapakah yang bertuah tu Sisi? Betul ke betul? Ke Malang? Tak ada jalan lagi. Seriuslah. Nak cakap orang ni lah. Dia ni main-main lah. Perlis. Oh, yes, tapi inilah misi saya kali ni. Zaidi, lapalah. Awak nak bawa saya pergi makan mana ni? Okay, jangan risau, dekat Perlis banyak tempat makan. So, saya tahu awak suka lagu-lagu klasik kan? Yes. Tapi saya tak suka awak nyanyi lagu klasik. Sebab saya nak bawa awak pergi Nipah Klasik. Ooh. Bunyi macam best kan? Nipah Klasik? Yes. Abang driver boleh start engine. Let's go. Let's go. Sebab tu dah nama dia Nipah Klasik sebab dia berasaskan Nipah dan dia very klasik. Yeah. Dan kalau you jalan ke depan terus sikit, you akan jumpa makanan. Jom kita makan. Jom lagi. Bila buat makanan ni, Sisi memang teruja. Jadi dekat atas meja sekarang ni kita ada mee rebus. Okey, tak apa, faham? Ya ni kalau tak kenal tak tahulah kan. Zaman-zaman sekolah dulu mesti makan kat sekolah. Ya dok. Kepok leko. Kepok leko. Tadi kita ada otak-otak. Otak-otak macam biasa. Cuma kadang-kadang kita je tak ada otak sangat. Awak yang tak ada otak, saya ada. Master kan, master kan? You pun master juga. Dah habis kan? Belum habis kan? Okey. Ya, bila lama habis dia master bedroom. Ini yang saya rasa antara yang best juga di sini. Kita ada pepes. Dan Sisi, sebenarnya kita lupa satu benda kita cakap. Kita nak try dia punya yang paling famous kat sini iaitu Ayak Mira. Itu ada tak Sisi nak rasa mie rebus ni? Kalau cakap je esok, boleh rasa. Sedap mie rebus dia. Wow, lepas tu kalau tengok portion dia kan, penuh. Zaidi, air nira ni sebenarnya macam mana dapat air nira tu? Air nira ni, nak dapatkan air nira tu dia banyak kaedah dia sebenarnya. Tak semua orang tahu macam mana buat. So, kalau nak tahu macam mana, Pak Man, over to you. Terima kasih rakan setugas. Ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk memproses nira nipah. Kita hendaklah membersihkan dulu batang ni. Kita akan memproses cara mengetuk batang ni. Tiap-tiap pagi selama 40 hari baru dapat mengeluarkan air nira nipah. Cara-cara mengetuk dia dari pangkal hingga ke bawah. Setiap ni kita kira lah kalau 5, 5. Kalau yang tepi ni pun kita kena ketuk juga 5. 1, 2, 3, 4.
kena urut dia lah 3 kali. Lepas tu kita hentak-hentak buah nipah. Selesai rama tu. Okey, cara-cara untuk mengeluarkan air nira nipah. Kita hendaklah memarah dia sikit. Selepas kita memungut air dia, kita hendaklah parah dia. Lepas ni hendaklah kita masukkan plastik untuk menadah air nira nipah. Berapa masa dia ambil? Dia lebih kurang tengok 7 jam. Sebotol berapa nira nipah ni? Kalau harga dia, kalau sini dia satu, dia tak botol, dia bungkus. Oh. Satu bungkus plastik tu RM5. Okey korang, kalau korang dalam Perlis ni, Perlis memang banyak homestay-homestay yang menarik. Tapi hari ni kita orang stay dekat Country Road Homestay. Di mana Country Road Homestay ni berkonsepkan apa, Zaidi? Dia berkonsepkan nature, dia berkonsepkan cabin. Tapi yang menariknya dekat sini, di sebelah sana ada sawah padi. So menariklah kalau datang sini nak tengok-tengok, nak tengok pemandangan yang cantik kan? Ya, yeah, memang sangat sesuai lah kalau korang pilih untuk stay dengan keluarga korang, dengan kawan-kawan. Eh, jom kita menari kat sana dan menyanyi. Let's go. Tiba-tiba jangan kan Gunung Fujiyama. Okey, sekarang ni Cici, I nak bawa you pergi kampung. Kita panggil Colorful Village. Wow. Colorful Village. Kampung warna-warni. Assalamualaikum. Tengok, dia punya culture pun warna-warni, ramai orang. Tengok macam ni, rumah makcik ni dulu warna putih. Tapi dia dah ubah suai, dia warna-warni. Bang, dulu ni sebenarnya kampung apa, bang? Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, asalnya kampung Nelayan. Alhamdulillah. Wajah muda sekarang ke kampung warna-warni. Ni semua dah wajah muda. Wajah muda. Wajah muda apa kali? Tapi orang kata Perlis 8 orang. Abang betul ke? Itu waktu zaman PKP. Oh, pernah lah ada tapi zaman PKP. Cik, assalamualaikum. Nampak. Seronok eh, Zaidi. Petang-petang kan? Petang-petang kan? Sini. Kalau raya ni mesti macam... Tahu tak lagu tema hari kampung ni apa? Apa? Warna-warni di Aidilfitri. Hai. Banyak peminat saya. Terima kasih fan club, fan club. Wow. Dia sedap ni sebab angin dia kan? Betul. Dan oh, inilah perkampungan nelayan ni kat bawah ni. Kat sana kita nampak bot semua. Dia kata sana adalah belah Pulau Langkawi. Belah sana, dia kata adalah belah Thailand. Kalau nampak dua pulau kat sana, Thailand. Sawadika. Biasanya kat sini kan, Sisi kan? Angin kuat. Angin tu. Lepas tu kalau tengok kat sisi depan dia tu, macam ada adik-adik tempat lepak dia kat sini. Memang rasanya petang-petang tu lah aktiviti dia orang. Kalau air kampung macam ni pun akan lepak kat sini dah petang-petang. Kan? Itu dia. Cuba tengok view kat belakang. Sunset. Ui. Mana nak dapat? Hanya di Perlis. Zaidi, dapat bau tak aroma ikan bakar di sana? Ada lauk-lauk yang lain ni. Sisi, seriuslah. Ini makan kita berdua je. Ya, betul. Okey, Sisi. Perkenalkan apa makanan kita pada malam ni. Okey, pertama sekali sebenarnya kita dekat restoran Api-Api. Oh, ya. Api-Api, ya? Bakar, Api-Api. Fire. Okey, untuk mana mereka yang tidak tahu apakah ikan yang berada depan kita ni, ia adalah ikan jenaha. Okey. Ikan jenaha bakar bersama dengan sos special restoran Api-Api. Api-Api. Okey, kat sebelah ni kita ada siakap senong gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Yeah. Inilah dia siakap tu, tapi dia tidak berbohong. Jadi yang ini udang. Udang masak? Udang masak. Apa kita kena check saat ini? Ini salted egg kot. Nasi ni salted egg. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sos dia tak ada nak... Kan? Macam pedas pun tak. Nak kata macam masak lemak dia. Dia bukan masak lemak. Ada rasa-rasa masak lemak tempoyak? Kan, dia ada. Dengan patin tu. Mirip lah, tapi dia tak sama exactly. Hampir lah, hampir.
bila kita makan udang ni, bila dia ditemani dengan bunyi udang. Cuba buat bunyi udang. Bunyi udang. Kau menangis. Kelakor. Korang nak try rasa sendiri ikan bakar dengan sos special ni dan juga siakap dan macam-macam lagi, korang boleh datang kat sini restoran Api-Api di Kuala Perlis. Korang takkan jumpa kedai di tempat lain, hanya di Kuala Perlis, iaitu restoran Api-Api. Selamat pagi. Dan hari ini kita orang berada dekat warung tepi sawah. Hari ini kita nak makan roti sarang burung. Roti sarang burung. Yang ini kita ada roti gedik, ada pula ayam. Ini makanan tradisi Perlis sebenarnya. Yes. And also this one yang macam agak unik sikit ini adalah roti lenggang. So, warung tepi sawah ni one of the best spot untuk korang makan breakfast dekat Perlis ni. Bersama pemandangan yang cantik kat belakang. Dan gadis yang cantik di sebelah. Okey. Okey, jom makan. Tak bersetuju ke? Tak. Zaidi, sekarang ni kita berada di Gua Bukit Ngulang. Apa ni? Gua Bukit Ngulang. Ulang sekali lagi? Gua Bukit Repeat. Okey, Sisi. Yeah. Weh, gua ni nampak cantik kan? Betul. Tapi ada apa kat gua sebenarnya, Sisi? Yang Sisi tahu, Gua Bukit Ngulang ni merupakan hidden gem kalau kat Perlis ni. Oh. Tapi kalau ada apa tu, kita tak pastilah, Wak. What if kita tanya if? If, over to you. Okay, Gua Bukit Ngulang ni adalah satu hidden gems yang tak ramai orang tahu dekat Perlis ni. Jadi dalam ni ada macam-macam pembentukan batu. Ada stalagmite, stalactite, rock curtain. Dan dalam ni ada buaya, ada badak sumbu, ada kuda. Tapi itu semua pembentukan batu lah. Bukan yang hidup betul-betul. Kalau nak tengok, jom kita pergi explore lagi. Zaidi, you tahu tak? Tahu sekarang apa? Sekarang ni, kita dekat Gua Bukit tau. Ya, memanglah kita kat gua lah. Tadi kita naik bukit. Siapa? Bang tahu lah. Ini Gua Bukit tau. Hang tahu apa? Tahu. Oh, Gua Bukit tau. Aduh, yang ini pun. Itu ada orang kata dulu masa SPM ambil biologi. Tapi tak ambil biologi. Apa kena-mengena biologi dengan bukit tau? Tak tahu. Tapi kat sini ada kedai kopi tau. Dah try dulu tau. Dah try dulu. Ni apa ni? Ini orange americano tau. Orange americano. Ini ice chocolate. Tau? Iyalah. Jadi cuma kita. Dah minum. Minum dulu lah. Minum dulu lah.
Come on, Sisi. Bro. You can do this. Yeah. Let's go. Tak ada hal, tak ada hal. Benda mudah, benda mudah. Come on, Sisi. Abang cameraman kita pun dah sampai, kan? Sabarlah. Takkan kita tak sampai. Dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. So, mana kita lalu? Sini ke sana? Angin, angin. Angin. Jadi, sekarang ini kita berada di titian Canopy Frame Perlis. Kalau korang nak tahu, Canopy ini sebenarnya dah ada sejak 2012 lagi. Tapi mungkin ramai yang tak tahu kat sini ada aktiviti Canopy, kan? Tapi bukan tu je, korang boleh juga pergi ke sebelah sana, ada The Nine Chandelier. Nak jungle trekking ada, kat sini Canopy pun ada. So, sesuai untuk korang yang suka buat aktiviti outdoor macam Sisi Iman. Yes! Okey, sekarang ni kita orang dalam bagi. Sisi, kita ke mana sebenarnya sekarang ni? Kita nak ke Wang Kelian Viewpoint. So, actually kan, saya dah sampai pernah banyak kali tau. This my first time datang ke Wang Kelian. Sama. Dan dekat sini, katanya berapa persen of Perlis kita tengok, Sisi? 50%. 50%. Belum 100% lagi. Katanya memang cantik betul view ke atas tu. Jadi, kita ke sana sekarang. Okay guys, malam ni kita berada di Chortis untuk makan dinner kita, Sisi. Chortis, Chortis, Malaysia. Ya, lepas makan ni kita orang kena check in. Nampak ada gate berapa domestik lalu sini. Betul. So, tak nak cakap banyak, perut pun dah lapar. Kita jom makan. Kita nak makan. Mari kita. You have to speak English when you eat this. I have to speak in English. Yeah, sir. You can accent. A finger. Cuma makan. Fry finger. Yeah. Fry finger. Finger. Whatever! Wow, peti dia tengok abang besar. Sisi, ini dia punya signature chili sauce. I try. Boleh? Saya letak mana ya? Letak mana? Di sini lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau hampa semua nak makan makanan western di Karak Perlis, mainlah ke Chortis. Abang makan. Makan dululah. Bismillah.
ada kain putih. Aha. Kita ada kain cotton lah, 100% cotton. Mm-hmm. Jadi kita perlu ada yang utamanya canting lah. Mm-hmm. Canting ni ibarat dia macam pen untuk kita hasilkan outline ni kan. Mm-hmm. Nah, tujuan kita hasilkan outline ni adalah untuk color tu tak keluar. Jadi bila dia beku, dia akan jadi macam ni. Oh, itu yang dah beku. Wow. So, kalau kita nak gunakan balik, just kita panaskan balik je. Oh, nanti dia sendiri ni bergerak. Dia sendiri bekerja kan. Ini selalu yang terputus ni tak sabarlah macam tak ada terputus kan. Boleh baiki dia. Keluarkan air dia. Mula balik daripada tu. Jangan, kita tak payah masuk dalam putih tu. Putih tu untuk tu air. Kak Zaidi ni kan. Tak ada seni lah kau ni. Ha, tengok ya, perbezaan daun, sisi dan juga Zaidi. Yeah. Tengok ini apa ni? What is kita lebih suka orang kata monokrom. Monokrom. Ya, jadi kita dah pilih dah corak yang kita nak warnakan. Kita nak mulakan sekarang? Kita boleh mulakan dengan bismillah. Bismillah. Jom kita start. Siap dah. Zaidi tengok sikit. Kita punya pemilihan bunga lain sikit. Tapi kedua-duanya cantik. Betul. Jadi kalau korang pun nak cuba aktiviti mencanting batik ni, bukan mencanting lah sebenarnya, mencanting akak tu yang mencanting. Kita warna je. Kita tu conteng lah. Jadi boleh datang ke Batik Indrawasih. Since saya dilahirkan 1993. Okey, kita dah mencanting, warna mencanteng dan sebagainya. Kita tinggal lagi 15 minit je nak kerja tren. Sisi dari ni 15 minit. Ya, 15 minit. Ke sana? Kita kan bisa terbang. Ya, tengok pululah. Betul ke? Betis. Okey, 1, 2, 3. Let's go. Okey, dan akhirnya inilah hari terakhir kita orang berada dekat Perlis ni, dan sekarang kita orang ke atas BTS menuju balik ke KL Central. Sisi. Betul. Jadi sepanjang kita punya trip ni, Zaidi, yang manakah antara moment yang memorable? Memory terindah. Ya, memory terindah. Kalau I rasa I paling suka pergi kampung Y tadi tu. Wow. Sebab I tak expect dekat Perlis adanya dia macam empangan, air empangan. Asyik kan. Macam mana dengan sungai? Boleh jadi sebenarnya tak terbayang kan pergi ke situ. Tak ada terowong. Masuk terowong tu benda yang paling menarik untuk saya lah. Dan selalunya kalau kita kat KL kan, kita masuk terowong apa? Terowong bawah kereta tu je kan. Kan terowong naik pun. Ini lain macam lah. Yes. Sejak ada lampu lagi kat atas. Alam berisiko. Ya. Sisi, apa yang paling memorable untuk awak? Untuk Sisi, masa kita jalan-jalan naik choling itu. Kampung warna-warni. Oh, sebab Sisi tak tahu lah, Sisi memang suka apa warna yang pelbagai ni. Jadi kita tengok rumah-rumah tu nampak, kan. Check dengan warna-warna ceria tu macam, wuih, bestnya jalan kat situ. Lepas tu nampak ayahan dia pun warna-warni waktu pada-pada. Dia punya hat dia merah, baju biru. Ya. Ada. Betul. Kat warna-warna pun kita disambut meriah kan oleh kanak-kanak, adik-adik itu. Seronok dia jumpa kita. Betul. Tapi semua tempat mesti best lah. Terjalan kat sini. Betul. So, orang kata Perlis ni, orang kata banyak benda yang korang boleh terokai. Kita nak ucap terima kasih dekat Tourism Malaysia bawa kami ke Perlis. Dan untuk mereka yang tak tahu, tahun-tahun melawat Perlis. 2024 dan juga 2025. Yes. So, kalau mereka yang tak nak sampai lagi dekat Perlis ni, datang sini. Naik train boleh, naik flight boleh, nak drive home boleh. Tak ada masalah. Okay? Jumpa lagi mana bro untuk lepas ni kita tahu pergi mana. Bawa lah sisi lagi, bawa lah sisi lagi. Nak ke? Kena fikir kot kan? Semua tu kan nak. Nak ke? Kalau nak, komen bawah. Okay, bye. Assalamualaikum.